Sampai mama itu nangis tau gak? Cup Zeng. Kenapa sama Kak Jos tuh? Cup Zeng. Sini peluk mama. Itu Molly udah pulang. Jadi ceritanya Molly pulang. Hanum saking senengnya teriak histeris sampai nangis. Cup Zeng. Sampai mama itu nangis tau gak? Cup Zeng. Molly, kamu ditangisin kakak terus kok. Tuh, gimana apa sama Kak Jos tuh? Cup Zeng. Sini peluk mama. Sini. Itu Molly udah pulang. Tuh udah seminggu tuh. Molly udah seminggu pulang, baru pulang. Tuh, kasih makan Kak Jos. Tuh, lapar Kak Jos. Tuh, Cup Zeng. Peluk, Pak. Peluk. Saking senangnya. Cup Zeng. Ini udah pulang. Lapar banget, Nom. Dia ngikutin kucing cewek, Nom. Cup Zeng. Udah pulang. Tadi nggak sengaja Hanum keluar teras ngelihat Molly. Iya. Enggak, tadi waktu Marco naik ke sini. Enggak, waktu tadi kan aku lagi di situ. Marco kan naik di sini begini. Dia tuh buka gorden, terus aku pikir tuh yang ada di kursi di sini tuh teman cowoknya Marco. Nah, ternyata Molly. Pas papa buka katanya ini Molly nung. Terus aku tuh kan teriak nangis. Kasih. Tapi seneng ya Nung, nangis bahagia ya. Lihat tuh. Yang ngasih tahu Marco. Molly kamu tuh. Ya aku. Tuh dia jatuhin helm tuh si Marco. Laper ya, berapa hari ini udah? 5 ya? Hampir seminggu ya? Atau pas seminggu ya? Temenin situ, temenin. Haus kayaknya, ambilin minum di mangkok atau apa gitu Kak. Haus. Tuh sampai kurus loh Mol. Besok mandi ya, besok ke salon. Pinter kamu, tahu rumah. Iya udah, nggak apa-apa. Udah minum. Balik, temenin Cet. Temenin Kak Cet. Foto semua dia. Kayak yang kalung nanti. Iya, oh iya. Kalungnya. Baru mau di-print tadi itu. Tadi ke Snappy nge-print. Itu buat pengumuman kalau Molly hilang. Udah tadi turun tadi, cuman belum jadi, belum diambil. Baru nanti Kak Cet mau suruh ambil. Udah gak usah diambil. Molly, setiap hari nyari, kita cari ya Nung, Kak Jos, Hanum, Papa. Ngapain kamu bolak-balik? Lapar minta lagi Kak Jos. Tuh. Tadi siang mungkin yang dilihat Bobby itu bener. Iya. Bocil pulang sekolah tadi cerita. Bocil ngelihat Molly di sana. Terus ibunya bilang iya nanti bilang ke Hanum. Oh gitu, benar berarti. Iya, cerita. Cuman kita kan nggak percaya, mana mungkin sebenarnya, gitu loh. Ini tuh bukan kalungnya diambil orang, tapi emang waktu dia hilang tuh lepas. Kalungnya itu emang udah lepas, kita lepas. Berapa hari tuh nggak makan, sampai kayak gitu. Kurang banyak itu air minumnya, mulutnya nggak bisa masuk. Aku pikir tuh ini tuh kayak si kakek itu mama. Kak Anum sampai nangis histeris tuh kamu pulang mal. Seneng ya Anum. Meskipun kita diem aja. Semalam kita udah berdoa ya, udah ikhlasin. Terus mama kan bilang ke Marco, cari Molly. Kita titip pesen ke Marco buat nyariin Molly. Dia
soalnya gini mama kau gitu. Tahu rumah kamu Mol, pinter. Bingung dia. Mungkin pas dia lagi pergi tuh dia inget, oh ini pagernya begini, berarti ini rumah. Iya rumahnya. Molly, siapa teman-teman kamu udah pulang? Seminggu loh Mol, kamu nggak pulang. Kemana kamu sampai kotor banget? Diinjek. Kamu nggak lihat anakmu Mol? Mau pulang ke atas dia udah. Ini pasti habis ngikutin kucing cewek kok. Udah makan yang banyak. Untung dia nggak dikurungin orang. Iya, enggak. Tuh sampai kotor banget kok. Molly, Molly, sini. Marco lagi. Kamu di ini aja ya. Di steril aja ya. Biar nggak pergi-pergi. Iya. Kangen sama mama. Allah. Kangen sama kamu. Nih teman-teman, alhamdulillah akhirnya kucing Hanum, kucing Molly setelah seminggu kabur, dia bisa pulang lagi ke sini, tapi dalam keadaan kotor, kurus. Enggak apa-apa, yang penting dia masih hidup. Padahal kemarin kita udah ikhlas ya Num ya. Hilang enggak apa-apa ya Num. Masih rezeki kita. Balik. Anak ganteng. Selamat datang di rumah Molly. Mau pulang ke kandang? Bentar lagi dikandangin ya nak ya. Tuh dia masih lapar tuh. Ya tuh kamu kurus banget. Berapa hari nggak makan ini? Kanu nanti cuci tangan ya, sabunnya. Dia habis dari mana-mana soalnya. Molly. Maknya masih banyak tuh Jos. Kurang tuh. Aku mau cuci di kamar mandi ya. Iya, roknya diangkat ya. Aku di kamar mandi. Kamu kok gak pulang-pulang. Nanti berantem loh kalau sama Marco. Kalau Marco masuk. Ini makananku kan kebuka. Areanya Marco di sini, kalau Molly kan di atas. Yang ngajakin pulang Marco ya. Molly. Tuh. Oke, ditaruh atas aja ya. Biar di kandangnya dulu. Besok dibawa ke pet shop. Dibersihin. Besok dikasih itu apa? Telur kuning. Dah. Dah, ke atas dulu.